Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, ketemu lagi. Pada kali ini saya mau buat nasi goreng mawut plus gulai kambing ala my husband. Nih bahan-bahannya: nasi beras merah, mie, bumbu-bumbu, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang pre, ada lombok besar. Kemudian ini ada gulai kambingnya plus bahan-bahan yang lain, ada minyak, ada garam, dan ada ini, ada kecap, saus merica, dan saus tiram. Nah, sekarang kita mulain untuk memasaknya. Pertama-tama kita masukkan minyak terlebih dahulu. Nah, kita masukkan minyak. Enggak. Kita panaskan wajannya. Setelah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan bawang pre, bawang bombay.